satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah tokoh-tokoh yang akan datang berperan pada masa yang akan datang, dan pemuda bukan hanya menjadi pelaku penting membangun ketangguhan bangsa dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas tahun 2045, tetapi juga menjadi tulang punggung untuk kejayaan bangsa sepanjang masa. Saudara-saudara sekalian, jika kita melihat pemuda saat ini, pemuda Indonesia, kita sangat optimisme yang penuh harapan di samping masih terdapat beberapa tantangan yang tidak ringan.